Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini saya akan terangkan tentang main kredit Upgrade 10. Okay, yang mesin ni datang dekat saya masa dia dekat display tak ada. Display tak ada dan voltage tak masuk. Okay, sekarang saya dah tukar dia punya board. Okay, inilah board yang saya tukar. Buat yang ni dan dekat dalam ni, yang ni saya dah buat baru. Okay, sekarang kita akan on lah. Kita akan on, kita tengok mesin ni boleh hidup ke atau tidak. Okay, kita dah switch on pula. Lepas tu kita akan switch on dekat sini. Okay, sekarang yang ni semua okay. Maksudnya report setting sini okay. Lepas tu setting kita test. Semua ada. Okey, yang setting-setting ni nanti saya akan terangkan kemudian. Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak setting Acrylic 10. Okey, bila kita tekan butang unshade, dia akan keluar HTO. HTO ni ialah current stage, masa sekarang pada masa mana kita nak mula dia panas. Okey, yang ni kita boleh ubah timing dia, masa kita boleh naikkan 1, 2, 3 ataupun kita boleh turunkan dia ikut masa yang kita nak lah. Tapi sekarang yang ni default dia 000. Waktu dia bila kita on saja dia akan turun panas lah. Okey, lepas tu nombor 2 adalah SP1. SP1 ni the first temperature to be stabilized. Maksud dia kita nak panaskan dia pada masa suhu sampai suhu kat mana yang kita nak. Sekarang saya setting 50. Kalau user mau nak turunkan ataupun nak naikkan, boleh tekan button anak panah ni atas ni. Kita akan turun, ni akan naik. Okay. Untuk bila kita tekan lagi butang mesin, kita akan jumpa HT1. Butang mesin kita akan jumpa HT1. HT1 ni kita nak maintainkan suhu 50 yang tadi yang kita setting pada 50 darjah Celsius tadi, kita nak setting dia berapa lama. Okey, yang ni dalam minit, yang ni saya akan buat dalam pada 10 minit sebab saya nak just running saja. Okey, user boleh setting berapa yang dia nak. Maksud dia bila dia nak 20 minit. Okey, kita tekan atas ni sampai 20 minit. Okey, macam ni saja dia punya setting. Kalau user nak 15 minit, dia boleh turunkan kepada 15 minit. Bila kita tekan lagi butang function, kita akan jumpa SP2. SP2 ni final suhu yang kita nak, suhu terakhir yang kita nak kita akan setting. Sekarang saya setting pada 96 darjah Celsius. Jika user mahu 90 ataupun 93, kita boleh setting di sini. Okey, bila kita tekan lagi butang function, kita akan jumpa HT2. HT2 ni kita nak suhu yang kita setting tadi berapa lama, sama macam HT1. Yang ni pun dalam minit juga, ikut user nak 10 minit ke ataupun 20 minit ke, kita boleh setting. Okey, lepas itu saja guys. Untuk setting sampai sini saja. Lepas tu kalau kita tekan lagi butang setting, dia akan keluar balik kepada default stage lah. Okey, bila kita nak running, kita hanya tekan ini saja. Pop kita tekan lah, nanti dia akan running sampai habis. Untuk maklumat lanjut, bolehlah hubungi Bumi Dental dan subscribe lah kami punya YouTube dan follow kami punya Instagram dan Facebook. Okey, terima kasih. Bye.